YOLO! Oke, oke, berhasil. Halo teman-teman, kembali sama gue James Ajaib di No Man's Sky. Jadi ya seperti biasa, semoga hari ini kan hari ketiga, karena makasih banget buat support dari kalian. Jadi kemarin kita udah ngobrol sama Polo guys di next episode-nya No Man's Sky. Kita udah ngobrol sama Polo dan kita disuruh ini. Kita disuruh nyari 500 ribu unit. Unit itu uang, jadi mata uang di game ini namanya unit ya. Kita disuruh nyari 5.000 unit ya, 500 ribu unit. Dan kita baru punya berapa sih? Kalau nggak salah, oh baru punya 237.818 unit doang. Masih kurang banyak. Cuman ini kita kemarin udah ekspedisi. Ekspedisinya itu udah kelar guys. Kita bakal naik dulu ke atas. Kita bakal naik ke atas, kita bakal lihat berapa banyak hasil yang didapatkan ekspedisi kita ya. Mudah-mudahan mahal guys. Ngeliatin dari sini ya. Bukan. Dari atas, dari ruangan. Oke. Oh, itu kah dia? Oh, di sini guys. Coba kita lihat di sini. Mudah-mudahan dapatnya banyak ya guys. Dapat uangnya udah banyak. The Brief Commander. Oke, ini dia a metal processing voyager. Bla 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 damage. Wah. Hancur. Gak dapat apa-apa. Oh my god. Hancur, guys. Buset. Oh my god. Terus kita enggak punya ini dong, pasukan ekspedisi lagi dong. What? Oh my god. A few moments later. Coba kita cek di sini ya guys, di tempat yang buat ekspedisi-ekspedisi ada lagi enggak apa enggak ya? Kalau enggak lagi gua enggak ngerti nih. Oh, ini ada. Mungkin kita pilih yang gampang aja kali ya, yang rarity, difficulty kayak kesulitan yang gampang aja. Karena kalau yang susah dan enggak ada. Oh my god. What? Gimana dong cara belinya? Gak punya guys. Kita gak punya pasukan ekspedisi. Buset. Wah. Wah. Wah, gua gak ngerti. Kalau kalian ada yang ngerti gimana caranya supaya bisa dapetin pasukan itu, komen di bawah ya guys. Oke lah, gua gak ngerti gimana. Dan ya yang penting kita harus cari duit guys. Dan ya waktunya jualan-jualan barang. Oke guys, kita bakal ke ini ya, bakal ke station ini, space station. Kita bakal coba ngeliat kita bisa jual barang apa guys yang bisa sampai 500 ribu. Wow, oh, oh. Gua udah miskin banget nih. Gak ada apa-apa lagi gua. Oke, halo-halo semuanya. Oke guys, kita bakal cek di ini ya, di tempat trading. Kita bisa jual barang apa yang mahal. Jualan-jualan. Kalau gak salah biasa itu yang mahal itu ya. Yang ini nih, mahal nih, 100 ribu satu. Tapi kita cuma punya 2. Oke lah, jual aja kali ya. Oke guys, gua tadi habis nyari Google. Google, Mbak Google. Gimana cari cara dapat duit, apa sih cara terbaik untuk mendapatkan duit di game ini ya. Jadi katanya kita harus dapetin yang namanya larva core gitu. Dan gua tahu gimana cara dapetinnya guys. Mungkin pertama-tama kita harus cari planet. Coba kita ke planet ini aja, yang dekat ini aja ya. Ada boom. Oke. Kita udah sampai di planetnya, persis di atasnya. Jadi ya, kita tinggal cari lokasi yang pas untuk landing ya. Mudah-mudahan ini yang gue cari, mudah-mudahan di sini guys. Mudah-mudahan di sini ada gitu. Oke, langsung landing kebalik. Oke, mantap. Oke, ini nih. Di sini ada banyak banget sentinel ya, banyak banget ekstrim. Kita save dulu lah.
Extreme Sentinel Planet. Oke. Okay. Oh, ada guys. Ini. Iye. Oke, ini yang harus kita cari, guys. Tapi ketika kita hancurin ini, nanti bakal ada monster. Jadi kita harus cepat-cepat gitu. Mampus lu. Oke, terbang dulu, kita terbang dulu, guys. Oke, kita harus ngambil itunya. Dan itu harus cepat ngambil, ya. Nggak boleh lamban-lamban. YOLO! Oke, berhasil. Nice. Satu. Coba kita lihat harganya, ya. Harganya. 61.000. Jadi kalau kita kaliin 5, 61.000 dikali 5 sama dengan 300.000. Betul gak sih? Ya, 300.000 lebih. Wow. Oke, lagi. Let's go. Terbang. Tapi lihat tuh, guys. Bahaya banget. Satu hit aja bisa sakit banget, guys. Sakit banget. Oke, kita udah full. Kita bakal ambil lagi. Hup. Nice. Oke, guys, jadi gue cuma bisa ngumpulin 10 dan harga satunya itu 308, ya. 308, dan kalau 2 itu jadi 600.000. Jadi kalau kita beneran disuruh ngumpulin unit, ya berarti harusnya kita udah cukup nih, guys. Jadi kita bakal balik. Ini darah gue udah parah banget nih. Darah gue parah pakai banget. YOLO! Ow! Shield down! Kabur dari sini, brother! Naik! Selamat, guys! Dapat 2, oke! Kita bakal cabut, kita bakal jual, guys! Chan! Gak ada ini dong! Oh my god! Gak ada ini, guys! Gak cukup nih kita nih! Kita butuh ini, tapi kita butuh metal planning dan dehydrogen. Oh my god. Kita bakal pergi dulu, guys. Pergi dulu dari sini. Diserang terus. Shield kita tinggal satu nih. Shield kita, oh my god, diserang terus. Really? Bunuhin. Oh. Mudah-mudahan gue balik ke tempat safe-safean gue, ya. Oke, kita udah jadi starship launch-nya. Jadi harusnya kita sekarang udah bisa, guys, pergi dari planet ini. Dan waktunya jualan. Anjay. Mudah-mudahan harganya bener-bener 600.000. Dan semuanya kelar gitu. Jadi kita gak perlu nyari lagi track-nya itu, unit-nya. Dan kalau misalnya itu beneran, gue pengen live streaming buat nyari uang doang. Buat ganti mob, ganti pesawat. Ini, itu, dan lain-lain, guys. Jadi, ya. Kalau misalnya beneran, mungkin nanti gue bakal kayak gitu, guys. Oke, ini kita repair dulu. Oke, kita recharge. Siap, kita bakal jualan, guys. Waktunya jualan, brother. Ngeng-ngeng. Oke. Kita sampai di sini lagi, ya. Waktunya kita jual. Apakah bener segitu harganya? Mana ya? Oh, ini, guys. 700.000. Ini harusnya 700.000 nih. Ya, jual, ya. Wow, uang kita 900.000, coy. Oke. Kelar enggak misinya? Kelar. Mantap. Brother, cari duit. Oke. Gua bakal live streaming, gue gak tau kapan. Kalian follow aja Instagram gue @jimnyajaib. Dan ya, kita bakal cari duit buat tuker-tuker pesawat gitu. Coba ini, ya, ini harganya berapa nih? Berapa sih harga lu? Tuh, buat tuker berapa sih harga lu? Berapa? Negosiasi the price 5 juta, gampang. Pak, ada waktu 1 jam, 2 jam, wah. Kaya sih. Oke. Iya. Oke, sekarang kita bakal ke tempat polo. Dan ya,
kita bakal ngomong sama dia dan gua nggak tahu kita bakal disuruhin apa lagi guys. Oke, hai Polo. Oh, selamat datang katanya. Transfer, oke kita bakal kasih datanya ya, data keuangan kita. Oh, sekarang kita bisa minta tahu, minta teknologi nih. Gua mau multi tool aja deh. Apa tuh? Plasma launcher. Wow. Oke. Oke. Mantap. Oke, kita bisa ngomong sama dia 2 jam lagi. Sama nada bisa enggak ya? Oh, enggak bisa. Oke. Mantap. Gue jadi pengen cari duit lagi deh. Oke, kita udah sampai di tempat tadi. Gue mau ngabisin waktu gue buat cari duit guys. Tapi jangan deket-deket si kampret itu, karena dia nyerang. Tapi sebelum cari duit, gue mau nyari kayak bensin buat tembak kita, karena tembak kita udah lumayan kurang gitu. Lumayan mau habis. Nah, kita cari dari sini aja guys. Ada beginian. Halo. Oke. Harusnya udah lumayan cukup nih. Ini kita harus ambil cepet-cepet ya guys. Jangan sampai kita mati. Kayaknya mati gak apa-apa sih. Mereka malah jadi hilang. Ambil kocak. Ah. Terbang. Au. Terbang sini. Oke, kita nge-heal dulu, guys. Nge-heal dulu. Dapat 2 lumayan. Dapat 2. Lumayan. 100.000. Guys, gua mau bikin jebakan gitu buat mereka. Gua enggak tahu mereka bisa masuk apa enggak sih. Mau dicoba enggak ya? Oh no. Jetpack kita habis. Mumpung jetpack kita habis, hajar aja. Oke, sip. Dapat 1 lumayan. Wah, kayaknya enggak bisa deh. Masuk lu. Wah, pinter dia. Enggak masuk, enggak apa-apa. Kita udah punya 5. Mantap, 300.000 duit. Iya. Duit kita udah 900.000. Gila, kita udah dapat. Kalau kita dapat satu lagi, kita dapat 600.000 lagi. Yang itu mantap banget, gila. Ah, seger, duit seger. Oh, nggak ada. Oke. Mantap, enak. Dapat 2 lagi, mantap, siap. Sikat. Wow. Dapat 2 lagi tadi guys. Oke nih. Mumpung belum ada monster-monster kampretnya guys. Oke. Sip. Dapat banyak. Dapat 15. Oke, gimana kalau kita cabut dan kita jual guys? Enak nih kayaknya kalau dijual nih. Kabur. Kabur. Bye. Thank you. Oke, guys. Jadi gue udah sampai di suatu planet yang ada trading post-nya. Gue cuman berharap di sini kita ngejualnya lebih mahal gitu loh, guys. Dan ya, di sini aman. Coba kita jual sama ini orang. Ini bisa jualan gak sama dia ya? Halo, bisa jualan gak sama lu? Kayaknya gak bisa jualan deh. Udah sama ini aja deh. Lumayan, dapet duit. Mana nih? Jual nih, jual. 900.000, langsung berapa duit kita? 1.800.000, coy. Mantap, nikmat. Sedap, asik. Hmm.
Oh, kita bisa belajar dari itu juga ya. Oke lah. Hai guys. Jadi, sekian dulu buat video kali ini. Yang penting gue udah tahu gimana cara dapat duit. Tadi kita juga udah dapat duit lumayan banyak juga. Dan ya, polonya juga udah bisa. Kita harus 2 jam lagi baru bisa ngomong sama dia. Jadi ya, next mungkin gue bakal pengen beli-beli kapal yang baru. Karena kapal ini dikit banget slotnya. Kalian lihat cuman berapa nih? Tuh, cuman segitu doang dan tuh penuh gitu. Gue pengen ganti kapal yang baru. Tapi kita butuh duit. Jadi mungkin next gue bakal ada live streaming. Jadi kalian follow aja Instagram gue. Karena gue gak tahu live streaming kapan. Jadi follow aja Instagram gue. Karena setiap live streaming gue bakal kasih tahu di Instagram gue. Oke? Jadi, sekian dulu buat live streaming. Sekian dulu buat video gue. Goodbye, sampai jumpa di next video. Bye-bye.